mulus ko wala no. Kalau untuk mulus. Santai berdirinya bang bos ga? Ini sah jantan nih melandok. Bisa? Lah. Lihat sini melandok. Ini baru sah jantan nih. Posturnya gimana nih Melano? Agak besuker juga lah. Kalau saya lihat sih panjang Melano ya. Agak long teman-teman tuh. Wih, selama mainnya teman-teman lama. Tapi kakinya udah tua ya Melano ya? Udah. Tuh kakinya udah tua teman-teman. Udah agak sedikit mipet gitu ya kan? Iya. Pantas mentalnya ngeri lama permainannya Melano. Iya. Hampir setengah jam. Iya. Mantap. Hutan lokasi kita memikat burung kali ini sedikit susah mencari sumber air. Kami terpaksa mencari sumber air jauh di kaki bukit. Dan itu pun hanya satu sungai kecil di antara perbukitan tempat kami berada. Sebelum ke puncak bukit, kami isi full terlebih dahulu jerigen yang kami bawa. Baru saja naik, burung liar di sini sepertinya lebih garang, pikat sampai kewalahan. Untung saja tidak lama bertarung, yang liar langsung lengket di getah pulut. Padek berenong, gaspol gaspol bosku. Hah? Lope? No, di ujung duit gua tuh ha. Dua ekor bang bos. Gua tak koci, mau konek kopan. Gati, sumpah jantan keduanya. Sumpah ini melipir banget kakinya teman-teman. Di getah pulut jantan. Enggak. Yang ini aja jantan Balando. Yang ini aja jantan. Yang satunya ini yang betinanya. Iya. Sini saya pegang yang ini. Hup. Biar aman dulu. Kalau nggak dipegang nanti takut nanti banyak bulu sayap yang tercabut, bulu ekor yang tercabut. Nanti kita nggak bisa meriliskan kalau saatnya banyak yang tercabut teman-teman. Bensinnya ke tas. Aduh, bensinnya di atas lagi. Pelan-pelan malah lo. Oke, sedikit. 1, 2, 3, 4 lembar tercabut. Oke, mantap. Amankan dulu yang jantannya, malah lo. Oh itu udah mulai nampak bayang-bayang. Bayang-bayang apa? Ini mau jantan. Hah? Mau jantan? Iya, bayang-bayang. Kata Balanok ini udah nampak bayang-bayang jantan katanya. Coba lihat sini dulu, spill dulu. Gimana bodinya? Sedang. Sedang ya? Lebih panjang yang tadi? Lebih panjang, yang pertama. Pertama itu biar mantap. Belum ada dapat yang trotol yang di sini ya kan? Belum. Mudah nanti dapat trotol. Dibodong dulu teman-teman. Kayaknya beberapa trip ini kita masuk hutan. Ini lagi musimnya cicak rantai ya Balando. Cicak rantai lagi banyak banget. Oke.
Oke, diikat dulu. Mantap, dipegang dulu lah Pak Nanong. Saya nggak bisa megang ini karena lagi megang yang ini, teman-teman. Tuh, taruh aja situ dulu. Nah, oke, saya lepasin ya. Aman. Sudah banyak bulu yang tercabut tuh, teman-teman. Kalau saya ini nggak bisa dirilis, ya mau nggak mau nih Balandung yang bawa pulang. Nunggu bulu sayapnya ya tumbuh dulu. Tapi kayaknya bisa Balandung nggak? Bisa dirilis. Bersihkan dulu kan. Iya. Ini mantap ini. Yang jantan ini Bang. Nih, yang jantan ini Bang Bos. Tuh. Udah tua banget nih Balandong. Tuh. Soalnya kuning di kepala udah sedikit pekat dan pudar, teman-teman. Nah, pekat dan pudar itu maksudnya di sini. Nih. Kuningnya pekat banget, sedangkan yang di sini kuningnya itu saking udah tuanya itu tuh mulai memudar, teman-teman. Sepasang langsung lengket di kita pulut. Ini di yang betinanya dibersihin dulu sama Balandong nih. Tetap dibodong dulu. Sembari kita mau bersihkan getah pulut yang ini, teman-teman. Tuh. Sembari kita bersihkan getah pulut yang banyak menempel bulu-bulu burung ini bersihkan. Kalau seandainya yang nggak dibersihkan nanti getah pulutnya bisa bau banget, teman-teman. Tuh. Nyari apa Balandong? Ngikat yang pakai akar Bang Bos. Oke, hampir ya. Belum dibersihkan. Ah, taruh situ dulu kan. Iya, sepasang. Yang jantan dulu ngone, baru yang betina. Hari sudah sore, kami akan melanjutkan memikat burung besok pagi. Sore ini kami akan memasak air untuk minum dan membuat segelas kopi. Oke bosku, jadi ini kopi cappuccino-nya sudah jadi nih, dibikin Balandong nih. Tuh, wuih mantap. Jadi ini
menjelang malam teman-teman. Kita nggak bisa mandi karena tidak ada sungai, tidak ada air di Balandong ya. Iya, sulit. Ya, jadi kita terpaksa wewangian lah malam ini sedikit, teman-teman. Selamat pagi, Bang Bos. Jadi ini pagi ini Balandong lagi manasin lauk karena malam tadi hujan. Tuh. Enggak sempat masak-masak malam tadi karena hujan lebat banget. Masih gelap banget nih dalam hutan, teman-teman. Tuh. Masih sekitar jam-jam 6 pagi, teman-teman. Tuh. Burung-burungnya pun belum pada bangun, nih. Belum pada bangun, tuh. Ya ini udah bangun kayaknya nih. Ini burung cicak rante udah bangun duluan ya. Pagi ini, sebelum mulai memikat burung, pikat kami berikan beberapa urat hongkong agar stamina burung fit dan gacor di atas pohon. Ada seekor cicak rante datang dan turun mengejar burung pikat sampai ke tenda. Sepertinya dia sangat berani.
Bulat tadi. Ih, gila. Dia nggak mau ke getah pulut, teman-teman. Dia langsung ke sangkar. Alah, 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 alah. Alah, lope balik. Masih sangat pagi. Kaki burung masih basah. Kita butuh getah yang sedikit lembut. Lagi, teman-teman. Kita coba sedikit lebih tinggi. Basah dan kakinya juga masih basah. Habis hujan. Ya, kita cabut ekornya ya. Benar saja. Tidak butuh waktu lama. Sepasang cucak rantai langsung menyambar getah pulut. Mantap. Udah lepas dari getah pulut. Dinaikin terpaksa ya, Bang Andong ya. Dinaikin akhirnya poin juga, Bang Bos. Langsung dua ekor nih, teman-teman. Sepasang. Yang betinanya di ujung, yang jantannya di tengah. Benzer mana? Mana? Oke, ini harus pakai bensin. Hip, awas. Ayo, bodong lu. Masih mudo lah kan. Ini kan? Belum tumbuh gigi. Belum tumbuh gigi. Pakai apa ini asoy? Remannya. Ini asoynya lah nih. Kalau lana habis sayap enggak bala nomo. Lamo ame di ambil kau. Yang betina ya ini. Oh. Terpaksa dirilis lagi tuh. Masih bisa nih. Cuman berapa helai tuh bulu sayapnya. Banyak bulu ekor yang tercabut. Masih bisa dirilis nih. Oke. Ya guys. Coba dulu kan. Kakinya udah bersihin. Udah. Arah sana aja belan dong. Samping tenda sana. Lah. Ya. Woi. Main. Banyak somong. Ya. Pikatnya ini ngeri, Bang Bos. Udah lumayan terbiasa dia dengan burung-burung garang di setiap lokasi hutan. Udah bisa ini dia beradaptasi. Siang ini kami akan mencoba menyelusuri punggung bukit mencari spot yang bagus untuk memikat burung.